Halo-halo semuanya, balik lagi bareng Simpanse Gaming di sini. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang deck ini ya, Silver Surfer dengan Cassandra Nova, karena tepatan juga dapat misinya Silver Surfer untuk misi aliansi untuk mainin 16 kali menang untuk mendapatkan 600 poin gitu. Jadi worth it lah ya. Nah, drone-nya jelek nih. Ya, bukan jelek sih. Iya, kurang aja, kurang. Ada Thunderbolt. Itu bisa gini sih, kalau mau. Jadi bisa langsung dapet Sera ya. Nah, terempat gitu kan. Jadinya next kita main Gwenpool. Ya, bisa snap sih. Ini. Turn 5 nya main Gwenpool ya. Terus tinggal mainin Brood. Cassandra Nova. Hey, Bum. Apa kok? Oke, di Red Guardian ya. Tidak masalah. Ya ini dulu, semoga kena kebrut. Ini kena absorbing man, gak masalah. Masih bagus kan di discard ya. Bukan, kan bisa kena brutnya. Oke, ini tinggal main sini. Ya, udah menang sih harusnya, guys. Kalau enggak ya ini sini juga bisa menang sih. Bukan anjir, bukannya anjir ya, untungnya di situ sih. Ke tengah sih garis kan. Satu, oke. Dua kartu doang sayangnya. Nggak kalah ding ini. Cenderungnya cuma dua kartu ya. Oh, menang sih. Oh, untung masih ada Silver Surfer-nya, cok. Victory. Kalau gak ada Silver Surfer kalah ini ya. Hampir-hampir cenderungnya cuma dikit doang ya. Tadi mending copycat berarti ya. Ya sama aja sih, sama-sama 5 sih, Cassandra Nova sama Copycat ya. Oke, kita bisa lanjut game selanjutnya ya, gara-gara ada Weapon X Facility juga sih. Hitungannya si Cassandra Nova bisa dapat 6 lah harusnya ya, gara-gara ada Weapon X Facility nggak ke draw malah ya. Oke, kita lanjut aja ke game yang kedua, semoga bisa menang juga. Oke, lanjut game yang kedua ini, aku sekalian ngelesain misi dapetin 8 cube nih. Harusnya sih dengan ini bisa sih. Oke, kita bisa main regular di kanan. Mungkin turun copycat, nice. Jangan absorbing man ya, jelek. Mungkin main apa, whoops. Lockjaw berarti ya. Ya, harusnya sih maksudnya main lockjaw. Itu bisa snap. Oke, kita ini dulu. Terus kita absorbing man ya. Kita minusin lagi ya, dua kali ya. Ini sih main Nocturne ya. Kalau main Magic, kalau mau pengen Magic sih tadi harusnya. Kalau pengen menipu-nipu ya, kayaknya kita nggak perlu menipu-nipu deh. Atau wait.
Oh, dapet aja ya. Dapet bagus itu. Hitungannya ya. Eranya telat banget. Misterio salah kan jen-jen poster cok, ada kalah sih nggak bisa guys. Agak ada silver-silver juga sih, dan seranya telat sih. Oke, nggak apa-apa, lanjut game yang ketiga ini. Kenapa musuhnya dapet yang seribuan dah? Gak pada kemana aja, gak pada main ya. Kayaknya di ranked ya. Dapetnya yang pada seribuan. Kayaknya dapet Mr. Egan. Baik banget. Ya elah. Ketutup dong. Lokasinya jadi penuh nih loh, bikin males aja. Harus dapetin silver surfer sih guys. Masih tenang sih. Oke, menang ya. Victory. Kita mensin aja, jadi Iron Man-nya dia jadi minus gitu, minus 2 kalau bisa, bisa mah bisa ya. Ya kita lanjut lawan Eragon. Jadi deck-nya di sini ada Nebula, Forge, Cassandra Nova, Brute, Magik, Silver Surfer, Hope Summer, Copycat, Nocturne, Absorbing Pen, Gwenpool dan Sera. Pokoknya kartunya mid range ya. Paling yang paling mahal sih Sera-nya aja. Ngomong-ngomong Sera ya. Oke, Cassandra Nova. Namanya juga dulu. Sedot dulu. Mana tadi? Ganti ya. Harusnya sih nanti sih, makanya nggak salah aku.
Oh, jangan main Squirrel deh. Squirrel bikin penuh ya. Betul harus main di sini. Ya udah gini deh. Ini belum marah. Ini sih menangin kiri bos tiga semua kan itu ini kita lihat apakah bisa nah mundur maksudnya victory oke, nice menang ya game ketiganya. Let's go, lanjut lagi untuk game keempat. Nah, demi kick game bisa main main kick dulu nih. Nah, Dream Dimension harus di main kick sini. Opto sih ya. No debat, no debat, no debat. Oke, okay, sama. Dead, nice. Main destroy nih. Langsung mundur musuhnya, guys. Victory. Langsung mundur musuhnya. Nggak mau main lagi itu. Game keempat cepet banget cuma berapa deh nggak ada 1 menit yang udah kelar ya. Oke lanjut game yang kelima ini ya lawan Wizu. Ah yang terlapak mulu ya. Menemuin tempat masalahnya anjir. Males banget. Saya nggak main Forge-nya deh. Penuh anjir. Ya udah mainin aja lah. Bingung juga. Ini kalah lawan Arisen, tapi masalahnya saya terapat yang bikinnya sering. Bastion Shell, oke. Okay. Dino. Dapat Dino yo. Blob. Udah gini ke atas. Eh nggak bisa dong. Ini berapa sih aslinya? Oh 9 sih lumayan. Nggak butuh kartu. Butuh kartu. Udah gini lah. Udah tahu guys. Ah GG lah ya. Cuma diem aja lah kita guys. Beneran udah saking Arisen kalau musuhnya lagi hoki kayak gini ya mau gimana lagi sih cara membunuhnya ada yang bisa anjir dapet sanji dapet blok
ada Taskmaster, Taskmasternya dapat dari agen Coulson. Gimana gitu cara bisa ngalahinnya aja? Out of nowhere ya. Oke. Mungkin ini bakal jadi last game lawan Arisem ya. Semoga Arisem yang ini lebih lebih bisa lah. Naik panca dulu. Udah langsung aja kita gaskan. Gak bisa bang, gak bisa bang. Dr. Octopus, udah bang, Dr. Octopus udah. Oke, kayak gitu. Aduh, nyuri share anjir, anjir. Silver-silverku kecuri kayaknya. Nggak tahu sih ini. Dia masih bisa sangci, bisa gitu kita. Dia nggak bisa kita tembak gitu. Lagi dia punya. Terus ngapain dia rook ya? Dia kan udah pada super scroll gitu, maruk sekali. Cuma pasrah aja, guys. Pasrah saja saya mah. Tidak tahu apa-apa. Harusnya ditutup dengan silver surfer, enak anjir. Sampernya di 10 ya, gede banget ya. Itu dia memakan dari Gwenpool-nya dimasukin ke Hope Summer semua. Dia maksudnya nggak mau snap sih, mundur ya. Oke, kita menang. Dan bisa menjadi penutup untuk video kali ini. Menurut kalian gimana guys? Deck ini ya. Mungkin ini bakal aku pakai lagi untuk menyelesaikan misi Silver Surfer. Karena masih kurang beberapa game sih gitu. Menurut kalian gimana decknya? Apakah bagus atau tidak? Atau apakah kalian punya deck yang versi lebih bagusnya? Bisa dikirim di kolom komentar aja ya. Gitu. Ataupun link tentang decknya. Nah ini masih kurang 10 game lagi, mungkin bakal aku mainin di apa Deadpool Dinner ya, untuk lawan bot itu juga bisa cara nge-GB nya gitu, cara cepetnya untuk menyelesaikan misinya, mumpung masih ada event ini gitu di offline aja sih. Thank you guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalau kalian punya saran ataupun hal yang pengen dikomentarin gitu. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ataupun live stream Marvel Snap. Thank you, bye bye.
Oh iya lupa, Marvel Snap.